Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kalian saat mengetahui video Opa Dike dan Selfie udah keluar videonya? Aku tadi pas lihat fotonya tuh udah deg-degan banget, seneng banget pastinya. Dan karena begini, karena kalau soal yang dangdut, kalau dangdut tuh aku sukanya emang sama Selfie gitu kan, emang suaranya tuh bagus banget, terus improv-improv dalam dangdut tuh juga bagus banget gitu. Jadi selain popnya aku menyukai lihat, udah jadi dangdutnya menyukai Selfie, dan yang koreanya aku menyukai Opa Dike gitu kan. Dan ini pun mereka ternyata berkolaborasi, dan fotonya kemarin yang udah kita tunggu-tunggu tuh udah keluar, dan Selfie dan Dike adalah episode kelima dan udah keluar. Aku gak sabar banget menontonnya, aku mau reaction ya tapi aku masih deg-degan. Wait, bentar. Aku nonton yang ini. Ini apa ya? Bentar, aku mau cari dulu. Aku mau buka dulu. Apa ada keluar yang collab di kayak, aduh ini tapi banyak banget sih interaksi. Wow, yang mana ya, banyak banget, aku bingung banget mau yang reaction yang mana. Wow. Yang ini aja dulu ya, yang apa ya, yang ini interaksi mereka di luar itu aja. Nih yang jadi excited, Selfie dan Dike saling lukis topi sesuai kesukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ceritanya ini Dike sama Selfie lagi desain topi sesuai yang mereka suka gitu. Jadi mereka lagi desain topi. Kayaknya aku lebih cocok yang bulat ya, karena kalau yang itu kayaknya agak sempit untuk aku ada pandainya gitu. 저도 버킷을 되게 좋아해요. 셀피가 내 버킷을 Gitu. Jadi yang tugas mereka ini di episode ini adalah saling membuatkan topi gitu. Jadi yang Dike desain topi buat Selfie, dan Selfie Dike desain topinya buat Dike. Wah. Pengen tanya sama Selfie gimana sih rasanya kan dikit duduk sampingan sama Dike, itu gimana rasanya? Aduh, pengen okay, banget. Oke. Let's go. Nah, 기대하고 있을 거야. Wow, jadi Dike memilih desain bunga buat Selfie karena katanya Selfie punya kepribadian cerah gitu. 성격이 되게 밝고 여자 사실 그런 게 있어. Dan juga feminim karena itu mengingatkanku pada sekuntum bunga gitu katanya. Wah. Padahal pas tahu aku ya Selfie itu nggak yang feminim banget gitu, gayanya agak yang tengok aja pas lagi manggung tuh bukan yang kayak terlalu cewek banget, feminim banget. Jadi kayak ada kesan rocknya suka tampil yang hitam-hitam gitu ya Selfie ya. 생각이 나는 것 같아. 색깔 되게 예쁘게 잘 맞는다. Jadi Selfie milih warna ice blue atau biru muda, dan dibilang warna itu cantik banget sama Dike. Dike muji, ya Allah. Dike bikin apa sih, itu kan kayak agak biru-biru muda gitu kan. Hmm.
dan ini masing-masing mereka udah bikin desain masing-masing gitu, udah kayak udah ada cetakannya, jadi mereka milih warna gitu dan ditempelin ke topinya. Dan tada, hasilnya. Dan hasilnya dikit belepotan. Seperti biasa lah ya. Padahal aku mau ngecat bunga katanya. Kenapa bisa gitu? Dan hasil selfie, tada. Oh, kau hebat katanya. Aduh ya Allah, kau terampil banget katanya. Iya sih, pas yang bagian yang selfie buatin buat topi DK itu terapi banget, dan buat yang DK buat topi selfie itu bunganya warnanya itu hancur banget. Tapi sebenarnya nggak hancur-hancur juga sih, tapi cuman mungkin nggak puas lah ya gitu ya. Ayo sih memang salah lagi. Nah, itu adalah video reaction dari video yang tadi yang mereka bikin topi bareng. Jika kalian suka, kalian bisa like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.